Hai, jumpa lagi. Saya Cikgu Zuraida. Saya akan mengajar tajuk 2.3.3 membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar di bahagian akhir di mana kita akan membuat perbandingan litar bersiri dan litar selari. Okay, apakah dia litar elektrik? Adakah mentol itu litar elektrik? Dan ini ialah Swiss micro battery. Okey, jika kita sambungkan dengan menggunakan wire, adakah ini dipanggil litar elektrik? Apakah elemen yang ada pada litar elektrik? Ingat lagi tak? Okey, ini adalah tajuk awal kita untuk bab elektrik kan? Okey, pada mentol, apakah dia? Elemen, beban. Untuk Swiss, kawalan. Wire adalah medium. Bateri adalah sumber elektrik. Jadi, sepatutnya anak-anak telah memahami apakah elemen yang ada pada litar elektrik yang lengkap. Jadi, adakah anak-anak fikir litar elektrik ini boleh berfungsi atau tidak? Okey, perhatikan litar ini. Ini dinamakan litar bersiri. Mengapa dipanggil litar bersiri? Okey, kita perhatikan pada beban yang ada. Terdapat 3 biji mentol M1, M2 dan M3 yang disambung menggunakan wire ke Swiss Micro pada pin COM dan NC. Kemudian, dari Swiss Micro disambung ke sumber iaitu bateri 3 volt dan seterusnya disambung semula ke M1. Perhatikan sambungan wayarnya. Okey, kita dapati sambungan wayarnya disambung antara mentol dengan mentol secara bersebelahan, kan? Pada satu lintasan sahaja. Okey, perhatikan litar yang kedua, iaitu litar selari. Lihat, M1, M2, M3 ialah 3 biji mentol yang sama. Tetapi kali ini disusun secara sejajar. Dan bagaimana dengan penyambungan wayar? Okey, kita dapati wayar elektrik disambung secara bercabang-cabang. Jika tadi litar bersiri hanya mempunyai satu lintasan sahaja, tetapi pada litar selari, cuba perhatikan, terdapat banyak lintasan. Okey, ini lintasan pertama pada mentol M1, lintasan kedua pada mentol M2 dan lintasan yang ketiga pada mentol M3 dan seterusnya bersambung dengan bateri Swiss Micro dan keseluruhan beban. Ini ialah litar selari. Jadi, perhatikan sambungan wayarnya kan? Okey, kita dah perhatikan. Sekarang, mungkin anak-anak boleh membuat perbandingan di antara litar bersiri dan litar selari dari aspek penyambungan. Yang pertama, pada litar bersiri, didapati penyambungan wayar hanya mempunyai satu lintasan sahaja. Pada litar selari, penyambungan wayar mempunyai lebih daripada satu lintasan. Sekarang, kita lihat pengiraan parameter litar bersiri pula. Ini ialah formula untuk mengira voltan jumlah. Untuk litar bersiri, voltan jumlah ialah V1 tambah V2 tambah V3 dan tambah seterusnya berapa banyak beban yang ada. Untuk mengira arus jumlah, formulanya ialah IJ sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan seterusnya sehingga berapa bilangan beban yang ada. Dan yang ketiga, untuk mengira jumlah rintangan ialah RJ sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah berapa pun R yang ada. Jadi, inilah formula untuk mengira parameter litar bersiri iaitu mengira voltan jumlah, arus jumlah dan rintangan jumlah. Kita lihat pula bagaimana untuk mengira parameter litar selari. Yang pertama, untuk mengira jumlah voltan ialah VJ sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan berapa pun bilangan beban yang ada. Manakala untuk mengira jumlah arus litar selari ialah IJ sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan tambah berapa pun bilangan beban yang ada. Dan untuk mengira jumlah rintangan ialah 1 per RJ sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah seterusnya berapa pun bilangan rintangan yang ada. Okay, saya beri sedikit contoh bagaimana kita hendak mengira rintangan pada kedua-dua litar. Jika R1 15 ohm, R2 15 ohm, R3 15 ohm, kira nilai jumlah rintangan tersebut pada litar bersiri dan litar selari masing-masing. Okay, kita cuba kira litar bersiri dahulu. Apakah formula untuk litar bersiri? RJ sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi, kita masukkan nilai. R1 ialah 15, R2 ialah 15, R3 juga 15. Tambahkan ketiga-tiganya. Hasilnya ialah sama dengan 45 ohm.
Oke, sekarang coba kita kira nilai rintangan pada liter selari pula. Menggunakan perintang yang sama, R1 sama dengan 15 ohm, R2 sama dengan 15 ohm, dan R3 sama dengan 15 ohm. Menggunakan juga formula liter selari, 1 per RJ sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 15 tambah 1 per 15. Jadi, jawapannya ialah 3 per 15. Tetapi, jawapan ini ialah untuk 1 per RJ. Apakah pula jawapan untuk RJ? Maka, perlulah kita terbalikkan nilai 1 per RJ menjadi RJ per 1 sama dengan 15 per 3. Jadi, kita mudahkan jawapannya ialah 5 ohm. RJ sama dengan 5 ohm. Okey, sebelum ini kita telah membandingkan litar bersiri dan litar selari dari segi penyambungan wayar. Sekarang, perhatikan perbezaan dari segi nilai rintangan. Seperti yang telah dilihat tadi, litar bersiri yang menggunakan perintang yang sama dengan litar selari, apabila kita mengira jumlah rintangan, didapati rintangan pada litar bersiri adalah tinggi berbanding dengan litar selari. Okey. Sekarang kita perhatikan perbandingan di antara litar bersiri dan litar selari dari segi kecerahan mentol. Litar bersiri, seperti yang kita maklum, pengiraan wartan jumlah ialah V jumlah sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Ini pada litar bersiri yang mempunyai 3 beban. Namun pada litar bersiri, kita ambil contoh bebannya adalah mentol. Ya. Pada litar bersiri, mentol 1, mentol 2 dan mentol 3 tidak mempunyai kecerahan yang sama sebab masing-masing tidak mempunyai nilai voltan yang sama. Jadi, kecerahan mentol tidak sama terang pada litar bersiri. Perhatikan litar selari pula. Formula untuk litar selari untuk voltannya ialah voltan jumlah sama dengan voltan 1 sama dengan voltan 2 sama dengan voltan 3. Jadi, jika disusun 3 mentol secara selari, didapati voltan setiap mentol adalah sama dengan voltan jumlah. Jadi, apakah kaitannya dengan kecerahan mentol? Maka, mentol akan sama terang. Tak kiralah berapa banyak pun mentol yang dipasang pada litar selari. Nilai voltan pada setiap mentol sama dengan voltan pada bekalan. Jadi, sekarang perbandingan litar bersiri dan litar selari yang ketiga ialah pada litar bersiri, didapati kecerahan mentol tidak sama terang, manakala pada litar selari, kecerahan mentol sama terang. Okey, sekarang perhatikan litar bersiri ini di mana M1 ataupun mentol 1 telah rosak. M2 dan M3 masih elok. Jadi, apakah yang akan berlaku jika M1 rosak? Apakah yang akan berlaku kepada M2 dan M3? Adakah kedua-dua mentol ini akan terus menyala atau tidak menyala? Perhatikan keadaan sebenar pada M1 apabila mentol M1 telah rosak. Didapati tamatannya telah terbuka. Okey, kita akan dapati M2 dan M3 tidak menyala. Mengapa jadi begitu? Ini kerana bateri yang menghasilkan arus elektrik akan menggerakkan arus melalui wayar elektrik dan apabila sampai pada tamatan M1, didapati tamatan M1 telah terbuka. Jadi, arus elektrik tidak dapat meneruskan perjalanan ke M2 dan M3. Maka, M2 dan M3 tidak dapat berfungsi dengan baik ataupun M2 dan M3 tidak menyala. Sekarang, kita perhatikan litar selari di mana mentol M1 juga telah rosak dan tidak menyala. Apakah yang akan berlaku kepada M2 dan M3? Okey, kita perhatikan apabila mentol M1 telah rosak, ini bermakna tamatan yang menyambungkan di antara M1 mentol dan yang di sebelah ini juga sebenarnya telah terbuka sebab M1 telah rosak. Namun begitu kita dapati mentol M2 menyala, M3 juga menyala. Mengapa begitu? Perhatikan arrow yang berwarna merah. Arrow ini mewakili arus elektrik. Didapati arus elektrik tidak akan mengalir lagi di kawasan M1 kerana di kawasan M1 litarnya telah terbuka. Arus elektrik akan melalui lintasan M2, lintasan M3 dan seterusnya melengkapkan pusingan litar. Sebab itulah mentol pada M2 dan M3 masih berfungsi walaupun M1 telah rosak. Jadi, okey, kita lihat perbandingan di antara litar bersiri dan litar selari yang keempat. Kita dapati pada litar bersiri, jika ada mentol yang rosak, mentol lain tidak boleh berfungsi. Manakala pada litar selari, jika ada mentol yang telah rosak, mentol lain masih boleh berfungsi. Okey, sekarang cuba fikirkan jenis pendawaian litar elektrik di rumah anak-anak. Adakah secara bersiri atau selari? Okey, clue-nya ialah jika ada mentol yang rosak pada satu bilik,
Adakah mentor bilik yang lain atau ruang yang lain masih boleh berfungsi? Ya, masih boleh berfungsi. Jadi, apakah jenis litar yang dipasang di rumah anak-anak? Ya, litar selari. Ya, pendawaian elektrik di rumah adalah menggunakan litar selari. Mengapa menggunakan litar selari sebagai pendawaian di rumah? Jadi, anak-anak boleh menggunakan perbandingan litar berseri dan litar selari yang kita telah paparkan. Yang pertama, didapati apabila kita menggunakan litar selari, rintangan jumlah adalah lebih rendah. Apabila rintangan jumlah lebih rendah, maka penghasilan haba menjadi rendah dan penggunaan voltan dan arus akan menjadi lebih cekap. Dan yang seterusnya, apabila menggunakan litar selari, kecerahan mentol adalah sama. Berbanding jika menggunakan litar berseri, kecerahan mentol tidak sama. Tentulah anak-anak tidak mahu bilik anak-anak kurang terang berbanding bilik-bilik lain. Jadi, sebab itulah kita menggunakan litar selari sebagai pendawaian elektrik di rumah. Okey, mari kita uji minda. Kali ini menggunakan konstruk mengaplikasi. Rajah 1 menunjukkan komponen elektrik yang digunakan dalam reka bentuk litar elektrik pada sebuah almari kasut. Jadi, anak-anak telah mengadakan sebuah almari kasut dan ada komponen elektrik seperti wire, Swiss micro, 2 biji mentol, 2 biji bateri dan juga bekas bateri. Berdasarkan rajah tersebut, soalan A, pada pendapat anda, apakah jenis litar elektrik yang sesuai dipasang pada almari kasut tersebut? Jawapan boleh jadi litar berseri atau litar selari. Ya, jika anda menjawab litar selari, jawapannya ialah 1 markah. Betul. Soalan seterusnya, B, nyatakan satu sebab pemilihan litar elektrik di 1A. Mengapa anda memilih litar selari? Apakah jawapannya? Yang pertama, boleh jadi litar selari menggunakan rintangan yang rendah ataupun arus elektrik yang cekap. Juga, litar selari, jika ada mentol yang rosak, mentol lain masih boleh berfungsi. Dan, didapati litar selari akan menghasilkan mentol yang sama terang. Mana-mana jawapan yang anda pilih akan memberikan 1 markah. Pilih 1 sahaja. Okay, soalan terakhir ialah, anda dikehendaki melakar dan melabelkan pemasangan litar elektrik yang dipilih dengan menggunakan komponen yang diberi pada almari kasut di bawah. Diperuntukkan 8 markah. Jadi, bagaimana cara untuk mendapatkan 8 markah penuh? Perhatikan pada soalan. Yang pertama, arahannya ialah labelkan pemasangan litar elektrik yang dipilih. Okay, kamu kena lakar dan label. Litar elektrik yang dipilih ialah litar selari. Bermakna, kamu perlu melakar litar selari di dalam almari kasut. Syarat yang kedua, menggunakan komponen yang diberi sahaja, iaitu mentol, Swiss, bateri, wire dan bekas bateri. Jadi, jika kamu menggunakan dua syarat yang diberi, kamu akan mendapat 8 markah. Okey, sekarang ini ialah contoh jawapan yang diisi oleh pelajar yang mendapat 8 markah. Okey, yang pertama, perhatikan pada litar yang dilukis, ini ialah litar selari. Bermakna pelajar ini telah mendapat 1 markah untuk lakaran litar selari. Yang kedua, pelajar telah menyusun komponen-komponen yang diberi pada soalan pada litar selari. Ada 4 komponen iaitu mentol, wire, Swiss tekan buka dan bateri. Jadi, markah telah menjadi 5. Okay, seterusnya, oleh kerana rak kasut ini ada 2 tingkat, bermakna mentol yang disusun pada litar perlulah diletak di 2 tingkat yang berasingan. Satu di atas dan satu lagi di tingkat bawah. Ini juga akan menambah markah-markah menjadi 6. Seterusnya, kita lihat kedudukan Swiss tekan buka. Kedudukan Swiss tekan buka perlu berada berhampiran dengan pintu. Tepi, bahagian tepi pintu. Bermakna semasa pintu ditutup, pintu akan menekan Swiss tekan buka dan menyebabkan mentol tidak menyala. Semasa pintu dibuka, Swiss tekan buka akan terlepas, maka mentol akan menyala. Jadi kedudukan Swiss adalah sangat penting. Mesti berada di bahagian tepi yang berhampiran dengan pintu. Jadi ini telah memberi markah yang ketujuh. Seterusnya, label. Jika pelajar melabel mana-mana satu komponen, maka mereka akan mendapat 1 lagi markah. Maka markah telah menjadi 8 markah. Jadi pelajar ini telah mendapat markah penuh. Syabas. Maka berakhirlah kelas kita pada kali ini dan anak-anak jangan lupa terokailah kehidupan anda dengan RBT bersama Cikgu Zu. Jadi jangan lupa lawati channel saya di www.youtube.com Cikgu Zuraida Abu Hassan. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.